Sekali aja, Mas. Terus tapi kamu ngebut ya nanti ya? Iya langsung ngebut. Kamu pernah pakai helm nggak sama aksi? Nggak pernah, Pak. Ngebut putar balik atau terus lurus? Terus lurus, Mas. Berarti tahu lokasinya, Mas, ya? Iya, Mas. Langsung mulai berarti ya? Jenuh ya, arah jenuh. Betul, arah ngilan, Pak. Oh, arah ngilan. Sebelumnya minum dulu aja. Motivasinya apa, Mas? Ya, cuman bawa nafsu, Mas. Hah? Bawa nafsu, Mas. Terus, kayak dulu pelem-pelem apa ini? Biru ini. Betul. Sebelumnya minum dulu, Mas, ya? Iya, minum dulu. Minum apa itu? Es Moni, Mas. Beli di mana, Pak? Di Dasen, Mas. Dasen. Kemarin sudah kita geledah ke rumahnya juga. Kemudian kita cek urin juga yang bersangkutan negatif. Kita cek di rumahnya juga tidak temukan barang lain yang kaitannya tidak-tidak. Cukup ya rekan-rekan ya. Ada selera wanita enggak? Enggak boleh ini. Yang penting wanita gitu aja. Penting wanita. Apa ini klaim gak? Gak lihat face-nya, gak lihat wajahnya, Mas, ya? Iya, Mas, gak lihat. Ini barang apa ya, Mas? Puas? Puas, Mas, benar-benar, Mas. Gak mau masuk tua, ya gelem. Selamat pagi, rekan-rekan semua. Pagi ini Polres Tuban dalam hal ini Satreskrim melaksanakan konferensi pers terkait dengan tindak pidana kejahatan terhadap kesopanan di muka umum atau tindak pidana pencabulan dilakukan oleh tersangka atas nama Arifin. Yang bersangkutan ini umur 30 tahun, pekerjaan swasta, kuli bangunan. Adapun modus operandinya, yang bersangkutan ini selama ini cukup meresahkan. Mungkin rekan-rekan sudah monitor ya kaitannya dengan yang dilakukan yang bersangkutan, yaitu tindak pidana percabulan dengan cara apa namanya memegang area sensitif dari korban seorang perempuan, ya, ibu-ibu. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan sebanyak 5 kali keterangan yang bersangkutan. Ya, 5 kali korban sasarannya perempuan. Yang pertama kemarin terungkap kejadian di wilayah Kecamatan Meraura. Kejadian jam 9.30. Ya, yang bersangkutan ketika itu dari arah yang berlawanan melihat seorang korban perempuan, seorang ibu-ibu pulang dari pasar. Kemudian setelah memastikan korbannya perempuan, yang bersangkutan memutar balik. Rata-rata dari 5 kejadian tersebut adalah TKP atau tempat kejadian perkara di areal dekat-dekat persawahan atau sepi. Jadi minim saksi yang melihat. Kemudian yang 4 kali dilakukan sore hari, pukul 16.00, yang terakhir kemarin yang terungkap hari Minggu tanggal 1 November itu pukul 9.30. Kemudian dari 5 TKP berdasarkan keterangan tersangka ini, 3 diantaranya ibu-ibu berboncengan. Kemudian dari arah berlawanan seluruhnya, kemudian dia selalu putar balik karena memastikan korban adalah perempuan. Keterangan yang bersangkutan menyampaikan kenapa korbannya dipastikan perempuan karena jarang ada perlawanan. Kemudian kalau naik kendaraan sepeda motor yang bersangkutan biasanya takut, apa namanya, takut dan gugup ketika ada kejadian seperti itu. Kemudian kejadian kemarin hari Minggu, ketika itu korban sendirian setelah dari pasar itu, setelah berlawanan muter balik dan dipegang area sensitif sekitar dada atau payudara tepatnya. Kemudian dia, korban ini, melapor ke suaminya. Setelah itu suaminya kembali ke TKP tersebut, ketemu dengan korban. Korban ternyata masih mondar-mandir di sekitar TKP. Kemudian dihentikan sama suami korban, ditanya apakah
yang bersangkutan melakukan, yang bersangkutan mengakui. Dalam aksinya, ya, yang bersangkutan tersangka ini menggunakan satu buah unit sepeda motor, ya, Yamaha Mio tanpa plat. Dan kemarin kita cek, ya, ini tanpa helm juga kalau beraksi ini. Ya. Kamu nggak pakai helm kan? Setelah kita cek ternyata masih terdaftar atas nama seseorang, ya, warga Kecamatan Bangilan. Namun kemarin kita cek ke sana juga, kendaraan itu 5 tahun yang lalu telah dijual. Jadi yang bersangkutan memperoleh kendaraan ini dari jual beli online, ya, harga 2 juta melalui Facebook. Kita sudah lacak kemarin di akun Facebooknya, ternyata sudah tidak aktif. Dan yang bersangkutan tidak mempunyai handphone lagi. Dijerat pasal? Pasal 290 ke 1E, ancaman 7 tahun penjara. Ya, serta pasal 281. Kamu mau jadi korban? Ayo gara lagi-lagi di Mega. Viral Dan, Pak Dan. Bedanya mana? Beji jenuh. Usianya berapa sekali ya? 30. Oh, 30 usianya 30. Eh? Dipindah. Awas.